Baru-baru ini keluarga Ferry Irawan buka suara terkait kasus yang menimpa suami Vena Melinda tersebut. Dua adik Ferry Irawan, Maya dan Ari, mengaku sulit percaya jika aktor senior tersebut melakukan KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Hal ini disampaikan kedua adik Ferry Irawan ke hadapan awak media dengan didampingi pengacara Sunan Kalijaga, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Rasa bimbang itu muncul karena keluarga hanya dikirimkan sebuah foto yang memperlihatkan Vena Melinda tengah bercucuran darah. "Saya bingung, ini kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan? Saya pikir namanya keributan ada di setiap rumah tangga," tutur adik Ferry Irawan dikutip dari YouTube channel Cumi Cumi, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. "Tapi kita terus berimajinasi karena hanya dikirimkan sebuah foto," lanjut Maya. Maya mengaku keluarga juga sudah meminta penjelasan dari Ferry Irawan terkait kasus yang menimpa dirinya. Tetapi saat diminta penjelasan, ayah sambung Verel Bramasta tersebut mengaku hanya ingin menenangkan Vena Melinda saat terjadi pertengkaran di antara mereka. Ferry Irawan juga mengaku tak mungkin menyakiti istrinya yang baru dinikahinya pada bulan Maret tahun 2022 lalu.